Janganlah kita korbankan persaudaraan, persahabatan, dan pertemanan demi pilihan politik yang berbeda. Kita adalah sesama anak bangsa. Jangan mau dipecah belah dan terpecah belah. Janganlah kita termakan dan menyebarkan berita hoax, berita sara, ujaran kebencian demi dukungan politik. Karena itu sebenarnya hanya akan merugikan diri kita sendiri, karena akan menaikkan tingkat kesialan kita. Ada yang lebih baik dari politik, yaitu kemanusiaan. Demi kemanusiaan, kita jaga pemilu serentak Pileg dan Pilpres 2019 agar aman, damai, dan sejuk. Marilah kita jaga diri kita, keluarga, dan lingkungan kita demi suksesnya pemilu 17 April 2019. Saya Kang Koko, Wong Deso, warga Blitar, Jawa Timur. Salam, jabat hati selalu.